Jangankan membahas masalah akidah, masalah tauhid, masalah syirik, masalah bid'ah dan sunnah, sekedar menjelaskan fikih yang benar saja itu bisa membuat sebagian orang marah, tersinggung dan tidak mau bersikap diam. Ketika diterangkan fikih salat yang benar, fikih wudu yang benar dan sesuai dengan fikih wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis serta ucapan para ulama salaf, maka dai-dai, guru-guru agama yang selama ini menyampaikan yang bertentangan dengan hadis-hadis tersebut akan terbakar jenggotnya. Dia tidak akan tinggal diam kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah. Dia tidak akan diam. Dia akan membuat syubhat, akan melemparkan bola api di tengah-tengah manusia. Berarti sholat yang kita lakukan, nenek moyang kita lakukan, semuanya enggak sah, semuanya sesat, semuanya neraka. Masya Allah. Entah kemana-mana larinya. Padahal kita cuma mengajarkan fikih sholat. Andai kata salah kan tinggal dibantah secara ilmiah. Ya kita sampaikan fikih itu ayatnya jelas, hadisnya jelas. Hanya dengan itu saja kita sudah dituduh menjas orang lain sebagai penghuni neraka. Kita sudah dituduh telah mengkapling-kaplingkan syurga Allah yang begitu luas. Apalagi kita menyuarakan pentingnya tauhid, bahayanya syirik, dan memperingatkan manusia bahayanya bid'ah.